Oh. Ya Allah, sudah merembet nih ha ke lokal yang lain. Ya Tuhan, ya Allah. Sudah merembet nah. Perpustakaan ruang kelasnya yang itu ya Pak ya? Ini satu. Oh, kena semua ya. Damkar terbilang terlambat lah ini ya. Saya pun tadi mendengar kabar dari Abang Dapur Rahim bahwa sekolah kebakaran, dan kami berkunjung kemarin ternyata sudah terbakar, api sudah besar, sudah dua lokal sudah dilalap. Kemudian masyarakat berusaha lah untuk memutus jalurnya api kebakaran supaya tidak merambat. Yang terbakar ruangan apa aja nih Bang? Nah, jadi yang terbakar ada 12 ruang kurang lebih. Ada kantor MTS, kantor Arya, kantor SMP, ruangan guru. Kemudian ada selokal ada kurang lebih 6 lokal. Kemudian ada belakang itu ada tem apa lokal yang tambahan ya, ada satu lokal kurang lebih 10 lokal atau 12 lokal lah gitu. Ini nggak begitu kali akurat hitungnya. Kemudian yang jelas berkas-berkas anak-anak lah yang masih terasing di sekolah yang terbakar, terutama jajan anak-anak. Barang-barang lain masih bisa diselamatkan ya Bang? Nah, ruangan lain mudah-mudahan terputus dan terbakar. Sekitar jam berapa tadi Bang dikabarkan oleh? Kurang lebih kami mendengar kabar tadi habis maghrib sekitar pukul 7 lah. Langsung menghubungi pihak damkar? Iya langsung. Kak Dampar, Abang Dapur Rahim langsung, terus tapi memang karena jauh agak memakan waktu juga lah sampai berapa tadi baru datang. Kira-kira penyebab dan kerugiannya Bang? Kalau penyebab diperkirakan dari arus listrik, kalau kerugian ya saya kira 1,2 gitu lah. Miliar ya Bang ya? Karena 12 ruangan yang terbakar ya Bang ya? Oke. Dengan siapa tadi Bang? Dengan Damirsa. Siapa Bang? Damirsa. Damirsa, sebagai pengurus yayasan ya? Pengurus yayasan ini ya? Jadi ini dia komplek ya Bang ya? Komplek yayasan Perguruan Al-Jamiatul Wasliyah, Simpang 4, Kampung Lalang ya? Kasih Bang ya?